Selamat datang kembali di Noisy Plus Channel. Kembali lagi konten review lagi dan sudah pasti ini review. Sinyal akan mengarah ke hal-hal yang kegelapan. Kita pasti akan mereview salah satu band black metal. Oh, ya kali ini kita kedatangan band black metal asal Tanah Batavia. Benar banget. Kan kali ini mereka akan ngeluarin album baru. Dan kali ini kita kedatangan review salah satu Dan kali ini kedatangan review dari salah satu single yang akan datang ya, bro ya. Iya, salah satu single yang dapat di album yang akan datang yang ngomongin belibet, saking bersemangatnya cuy ya. Ya, daripada belibet terus susah ngeditnya, langsung saja kita sebut ada siapa, bro? Band yang akan kami review kali ini adalah Tory Fordis. Ya. Band war black metal asal Jakarta. Yes, ini Bang Jamrai Sidan. Ini merekomendasikan single terbaru mereka yang bertajuk Hingga Titik Darah Penghabisan. Ada di track list album keempat yang bertajuk Decade of Invasion. Ini sebuah apa ya, kayak album celebrate mereka satu dekade 10 tahun. Sudah 10 tahun tapi sudah menghasilkan 4 album tuh. Produktif banget termasuk ya. Apa ya, konsisten dengan juga style mereka. Style-nya yang war black metal dari awal sampai sekarang. Dan aku sukanya dari Tory Fordis ini, dari album ke album menyuguhkan musik yang berbeda-beda kalau menurutku. Sebelum itu kita, sebelum lanjut ke tracknya, kita sebut dulu ada beberapa personil baru di Tory Fordis. Tory Fordis ya, karena kedatangan personil baru teman-teman mereka. Tetap berempat, ya. Yang pertama ada Masterion di vokal, lalu ada Resitor di gitar, lalu di bass ada Lowred, lalu di drum ada Blast Demon. Keempat person yang terbaru untuk album keempat. Album keempat Tory Fordis kali ini ya. Langsung saja kita ke tracknya ya, bro. Hingga Titik Darah Penghabisan. Langsung aja. Kacau. Dari riffing sih, lebih berwarna ya, sih dari sini. Dan di sini aku nangkepnya satu, ini lebih rapet dari yang Barisan Tempur. Jadi di sini kita langsung disuguhin riff yang black metal yang bener-bener rapet di sini teman-teman. Benar, tapi rapi sih dari riffing. Ya. Walaupun rapet tapi rapi bro, kata kamu tadi. Benar, ada beberapa melodis yang terasa apa ya, berasal dari chord minornya. Memperhitungkan dari segi kayak harmonisasinya bro ya. Benar banget. Ya di sini ada dari drum dan bass juga di sini juga menonjol tadi. Oke. Cukup. Mending kita lanjut. Ya, kita lanjut. Karena ini satu single yang cukup menarik ya. Kita lanjut lagi, Gastrop. Yeah.
Benar banget, benar-benar rapat. Ini benar-benar titik darah Ya. penghabisan tuh, kayak dihantam terus. Ya, aku nggak belum bisa headbang karena memang terharu memperhatikan dari riffing-riffingnya yang rapet. Ternyata sudah masuk pertengahan, aku bisa menikmati untuk headbang gitu loh. Benar, mungkin diselaraskan dengan apa ya, selongsong peluru gitu. Iya. Ini Ya, kayak sebenarnya. pakai Pak AK-47 kalau nggak salah. Iya, Apa iya, iya. M16. Tapi kita lanjut dulu, nanti kita bisa Sampai ngobrol. habis ya ini. Mau habis ini teman-teman ya. Kita langsung gacor lagi. Oke, keren 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 ya. Iya. Dan aku suka dan ini di sini penambahan dari personil baru dari Foreigner West ternyata berpengaruh dari segi musikalitasnya ternyata ya. Benar, Banget harus kalau menurut aku. harus harus mungkin ada Bang Ya, Jim Ray sama Rashidan ini sebagai apa ya, kayak personil senior ya ya. kayak ya foundernya bisa dibilang ya. Iya, berani apa ya, kayak mengangkut anak-anak muda. Ya. Ini loh, regenerasi Ya, black regenerasi metal. dari black metal terutama di skena Jakarta ya, Bro ya. Iya, benar. Ngajak yang muda, Muda ya. terus apa ya, kan bertukar pikiran, Bertukar pikiran benar ya. konsep-konsep musik yang nggak loncat dari roots-nya. Tapi tetap ya itu tadi. Wah, ada kayak perubahan signifikan kan dari basis kemudian terutama dari ya karena kan ini penambahannya dari vokal sama drum ya. Iya, kurang Ya, lebih ya. kurang lebih dari situ dan ini terasa banget terutama dari drumnya. Upgrade-nya ini bener-bener wah. Misalnya ini di sini yang awalnya barisan tempur di sini upgrade-nya ke sini, Jo. Nah, enggak nanggung ke sini tapi ke sini udah. Benar, Pertama, benar. ya kita selebihnya itu kita langsung ngomong aja di Yeah. segmen apa, Bro? Bad news dan good news. Ya, kita ke yang mana dulu, Jo, enak. Ya, dari tadi kita menggebu-gebu ya kayaknya, tapi kita sedikit cooling down, bukan berarti ini jelek, tapi kita ke bad news dulu. Ya, bad news ya. Ada beberapa part-part yang memang, sorry to say ya, di album sebelum-sebelumnya Tori Fodis, mungkin ini karakter atau memang konsep band, pukulan, pattern dari drum. Drum. Ya, sorry Bang Ray, Bang Jam Ray, agak monoton bang drumnya, ketukan dari drum. Sebenarnya kalau sekelas Story for This, pattern drum ini berwarna, nggak cuman blasting tak 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 tak, nggak cuman apa the beat gedak 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 gedak, mungkin ada beberapa permainan tom tom simban gedung 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 tang gedung 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 tang, kan itu lebih asik, lebih berwarna, kita lebih merasakan sebuah war, sebuah perang yang jadi perang itu nggak hanya cuma Nazi, tapi ada blok Nasi. barat, ada blok timur juga gitu. Dan juga satu, ada lauknya juga, hanya nasi aja sih. Hampir nasi aja ya. Benar-benar, dari pattern drum, sorry to say, itu tadi agak membosankan. Karena di awal, di akhir, hampir sama gitu. Dan kalau aku sih lebih ke what if kalau menurut aku sih. Jadi bisa dibilang gitu. What if-nya itu dari segi ini. Kayak pattern sih kalau menurut aku. Pattern-nya ini kayak, ya itu tadi, bisa ditebak kalau menurut aku. Habis gini, 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 ya itu. Kalau enggak gitu. Kalau aku sih lebih kayak, kasih jeda sedikit sih, enak gitu ya. Ceng, terus ada headbanging-headbanging gitu, atau ada yang ngebit-ngebit, gitu, gitu. Hampir sama sih kayak kamu itu tadi gitu loh. Cuman ya itu tadi, kasih jeda-jeda sedikit gitu loh. Biar kita bisa kayak, wah, bisa menikmati sedikit lah. Ya. Dan juga ada, ya agak memperpanjang sedikit ya bro ya. Karena bisa dibilang ini agak singkat ya untuk ukuran black metal ya. Iya benar, mungkin maksudnya adalah
untuk mencari penikmat. Nah. Mungkin bocah-bocah FOMO sekarang ini lagi ngikutin atmosferik. Ya, bener. Atmosferik terkadang di awal cepat, di Ya, pertengahan dengan cooling down. cooling down, nah itu tadi. Mungkin Tory Pollis harus sedikit Sedikit untuk mengikuti ya itu ya. mengikuti itu, bener. Nah. Cuman untuk konsep mereka ya Ya, terserah itu mereka. terserah mereka yang Mau punya main band cepat, mereka ya. cepat di awal sampai akhir nggak apa-apa. Cuman Cuma sedikit. what if ini bukan termasuk yang nggak yang bad news juga ya, lebih ke what if. Sebetulnya ini kalau ngomongin bagus yuk. Ini bagus cuy ya, kita langsung Pasti. ngomong ke good news ya, kalau ngomong bagus-bagusnya lah. Ya, good news. Sudah pasti ini apa ya? Mulai Ya. ada penaikan di Ya, musisi streamnya. upgrade-nya di sini banyak banget Untuk teman-teman dari sebuah segi band. musisi musikalitas mereka ya. Tapi untuk sebuah war black metal ini benar-benar bisa Dinikmati dinikmatin, ya, bro. banget kalau menurut aku. Karena Ya. kita dulu atau mungkin sekarang band-band lain bu black metal benar-benar kayak raw-nya Raw-nya, lebih lebih ya. konsen ke raw, Raw, lebih benar. konsen ke tremolonya, lebih ke BPM-nya lebih cepat atau apa ya kayak ya mungkin untuk seumuran kita bisa nerima Ya. ya. Wah, udah enak Udah enak ya. dengerinnya. Tapi kalau kita ngacunya ke anak-anak muda ini, kaget bro. Kalau memangnya kita di ngacunya ke bandman fast black metal kalau kita ngomongin lah ya. Yang seperti ini itu mereka kaget. Dengerinnya kok nggak bisa gitu loh. Gak langsung digeber gitu loh. Teman. Tapi untuk Tory Fordis, kita langsung bisa dengerin langsung nyetel gitu loh di telinga Asik kami. Ini. dari riffing gitar, pattern gitar juga Kokoni no Mayor Itu apa yang keren. berkolaborasi di mix Ya. berhasil sih dari Dan situ. bassnya juga di sini terhelat dulu ya. Ya ada sedikit tadi Itu sedikit keren lead, nih dia. sedikit cooling down Ya. tadi udah benar-benar mantap sih. Mantap kalau menurut aku. Ini masih single, Iya. masih masih premier, Iya. belum albumnya. Tapi kita nantikan Nah, full pasti album nantikan ya. keempatnya. Pasti ada warna-warna Warna lain lain ya. di tiap single-singlenya Dan itu. yang paling ya yang paling terlihat jelas di sini dari yang perbedaannya dari album yang Barisan Tempur kemarin itu ini lebih rapat teman-teman. Mana lebih rapi juga Ya. pastinya ya. Itu tadi review kami dari single Tory Fordy yang bertajuk Hingga. Ya, titik darah penghabisan. Benar-benar Tory Fordy ini udah apa ya? Menggunakan bahasa Indonesia, mengangkat tema-tema Tema perang. peperangan dengan apa ya? Local pride-nya. Local pride, benar. Gak harus yang perang ini, perang itu, perang Uhud, perang salib ya. Ya udah yang ada di Ya, ya, ada Indonesia di aja. Indonesia aja. Ya, ya. Ini Jadi, bro, ya, selain, ya, konsistennya. kita tahunya ya dulu selain Warkult ya. Kita dengerinnya ini yang enggak Warkult atau apa yang sebenarnya kita tahunya di apa tuh di Jawa Timur ada Serenos ya. Terus ada Immortalized mainnya seperti ini tapi di sana juga ada yaitu Tory Fordis di sini ya. Jadi kalau ada kasta mungkin Warkun nomor satu, Tory Godis nomor dua. Nomor dua setengahnya. Ya, pikir aja sendiri ya. Oke, menarik review kami ya dari Tory Godis, single premiere dari yang bakal masuk di Ya, album album yang keempat mereka. Untuk kalian yang pengen dengerin full singlenya tanpa potongan, ya. bisa langsung ke YouTube Tory Tentunya Fordis. Fordis. Nanti kita bagikan di deskripsi. Oh ya, sukses selalu untuk semua personil Tory Fordis sebab Dan jam ya mereka dan sudah. teman-teman follow juga sosial media dari Tory Fordis biar tahu kelanjutan penggarapan dari album yang terbaru dari Tory Fordis ya. Pastinya, pastinya paling wajib itu ya. Pokoknya kita semua sukses selalu untuk semua kita. Cuk, lanjut. Lanjut. Oh, yang terpenting kamu support jaman kalian terkenal mencoba next video and stay better.